Jadi kalian harus pakai cara ini untuk top up diamond Free Fire paling murah dan pakai pulsa, dan kalian tonton full video ini teman-teman supaya kalian bisa tahu caranya ya, seperti saya ini dapat bundle gratis gitu kan. Jika video ini tembus 5000 like, gua bakal bagi-bagi diamond buat kalian yang beruntung sebanyak 510 diamond untuk 5 orang pemenang. Dengan syarat sangat gampang sekali, kalian wajib subscribe Andre Purba, like video ini, share ke sosial media kalian seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Semakin banyak yang like, semakin banyak giveaway yang gua berikan untuk kalian. Semoga kalian beruntung, good luck teman-teman. Oke guys, welcome back with me dengan gue Andre Purba, lagi channel terkece terhit di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan bahas dan gue tunjukin ke kalian tempat top up diamond Free Fire paling murah di tahun 2020 ini, dan ini sesuai requestan kalian di kolom komunitas teman-teman. Oke, dan di sini banyak banget metode pembayaran di tempat top up kali ini teman-teman. Metode pembayaran di sini ada pulsa, pulsanya juga banyak banget oleh operator, dan di sini juga bisa bayar pakai Indomaret dan Alfamart juga. Jadi kalian tonton full video, jangan sampai skip video ini, oke? Dan sebelum kita lanjut ke videonya, langkah baiknya ya kalian tekan tombol like dan subscribe-nya, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya Andre Purba, dan kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya teman-teman, oke? Dan makasih untuk kalian yang selalu mendukung gue ya kan, dan kita langsung check out ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus buka Google dulu di sini ya. Kita buka Google Chrome teman-teman. Nah, gue buka di sini teman-teman. Oke. Nah, tempat top up-nya itu di Codashop ya. Ini dia. Gue buka Codashop di sini. Kita ketik di sini ya. Codashop. Oke, gue ketik seperti ini. Codashop. Oke, lalu kita langsung cari saja teman-teman. Oke. Gue cari nih. Oke, ini dia Codashop-nya tampilannya. Oke, langsung kita buka seperti ini. Nah, ini dia tampilan utama Codashop ya. Dan di Codashop ini kalian bisa beli Diamond Mobile Legend, Free Fire, LOL, dan di sini juga ada PUBG Mobile, Valorant namanya. Candi Keras Raga dan banyak lagi teman-teman. Ada juga di sini COD ya. Wow, dan di sini banyak banget, di sini kalian bisa, di sini tersedia game-game online teman-teman. Wow. Dan ini sangat sangat rekomendasi banget ya. Di sini juga kalian bisa isi poin di sini ya, isi poin Hago, Bigo di sini. Dan juga ada like di sini, dan juga bisa beli VPN, kalian bisa juga beli voucher ya, voucher Google Play, Steam, dan PlayStation Store teman-teman, dan ada juga Spotify di sini, dan banyak lagi di sini ya. Dan di sini juga kalian bisa isi Megasus, WTP ya kan. Dan ini sangat terpercaya teman-teman, Codashop ini sangat terpercaya di seluruh Indonesia ini teman-teman. Nah, YouTuber-YouTuber luar juga, YouTuber-YouTuber Indonesia juga sudah banyak merekomendasikan tempat top up ini teman-teman. Jadi gua bikin lagi untuk kalian sesuai permintaan kalian teman-teman. Oke. Dan kita langsung aja masuk ke cara top up Diamond Free Fire-nya ya. Dan di sini kita pilih saja game kita tercinta di sini, yaitu game Free Fire 8 bit burik ya. Oke nih. Oke, gua tekan saja. Cara belinya itu kita cukup tekan salah satu game di sini ya. Oke, gua tekan game Free Fire-nya. Ini dia, gua tekan seperti ini. Lalu kita di bawah seperti teman-teman. Nah, ini dia. Ini masuknya ke data diri. Nah, di sini kita cukup masukkan ID Free Fire kita. Oke. Okay? Nah, di sini gua akan masukkan ID Free Fire gua dulu, teman-teman. Oke, okay, gua masukin ID Free Fire gua dulu ya. Tadi gua udah copy di sini, dan di sini kita paste ya. Oke, okay, gua tekan lama seperti ini. Lalu gua tempel gitu kan. Nah, ini dia ID Free Fire gua 41036983, teman-teman. Kalian bisa add ID Free Fire gua ini untuk mabar dengan gua teman-teman. Gua nggak pilih-pilih teman mabar, gua sama siapa aja mau mabar, apalagi dengan kalian pendukung gua teman-teman. Oke, okay? Nah ini dia ID Free Fire gua. Kalian masukkan ID Free Fire kalian di sini, cukup ID Free Fire. Oke, okay? Dan di sini pilih nominal top up katanya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kita pilih diamond yang ingin kita beli gitu kan. Dan di sini gua pilih 140 diamond teman-teman. Nah, ini 140 diamond kalian bisa lihat, kita tekan salah satu diamond yang dijual di Codashop ini. Oke, gua tekan seperti ini. Nah, lalu kita scroll ke bawah, yaitu metode pembayaran. Dan metode pembayaran di Codashop itu banyak banget teman-teman. Ada di sini GoPay, OVO, dan ATM, dan juga di sini ada pulsa Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Smartfren. Ada 5 ya. Ya, 5 metode pembayaran untuk pulsa teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa bayar dengan Dana di sini, dan Shopee Pay, Lingaja, Kredit Evo, dan juga Alfamart teman-teman. Nah, kenapa ini tidak tersedia katanya? Karena jumlah kita beli itu terlalu sedikit. Minimal itu kita beli itu
510 diamond apa 510 420 diamond teman-teman. Maka metode pembayaran Alfamart itu tersedia. Kalau kalian beli yang 140 diamond itu enggak bakal tersedia gitu kan. Nah, di sini harganya murah banget teman-teman. Kalian bisa di sini untuk pulsa itu hanya 30.000, untuk pulsa Excel itu 29.000. Kalau untuk GoPay, Dana gitu kan, dan OVO juga hanya Rp20.000 teman-teman. Murah banget dan prosesnya hanya berapa ya? 20 detik teman-teman. Diamond langsung dikirim ke Free Fire kita. Nah, setelah itu kita lanjut saja ke di sini ke beli teman-teman, ke 4 ya. Nah, di sini kita baca dulu opsional. Jika Anda ingin mendapatkan bukti pembayaran atas pembelian Anda, harap mengisi alamat emailnya. Oke. Dan di sini kita disuruh masukkan email kita supaya bukti pengiriman dan bukti pembayaran kita dikirim ke sini teman-teman, ke email kita. Oke, gua akan bikin di sini, gua ketik dulu di sini email gua. Mungkin gua akan blur teman-teman supaya kalian tidak mencoba mengambil akun saya, ya kan? Oke, gua di sini, lalu gua di sini udah masukkan email gue di sini dengan benar, jangan sampai email kalian salah yang kalian masukkan, oke? Lalu kita tekan beli sekarang di sini, oke? Ini dia beli sekarang. Silahkan pilih metode pembayaran katanya, oke? Gue pilih metode pembayaran di sini dengan menggunakan Excel ya, pulsa Excel di sini, oke? Lalu gue tekan bayar di bawah, oke? Ada tekan bayar di bawah, kita tekan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sini, mohon konfirmasi nama panggilan Anda sudah benar katanya. Nah, di sini nama panggilan sudah benar, MS Andre, dan ID prepare-nya sudah benar, dan kita cukup bayar dengan Excel yaitu sebanyak 29.000, murah banget. Oke, langsung saja kita tekan di sini samping batalkan itu konfirmasi. Nah, gua tekan di sini konfirmasi seperti ini. Oke. Nah, di sini kita dibawa seperti ini, lalu di sini kita disuruh memasukkan nomor ponsel kita yaitu Excel tadi. Nah, di sini gua akan masukin nomor HP gua ya di sini. Oke, gua udah masukin nomor HP gua di sini. Kalian bisa lihat di sini ya, udah gua masukin dengan benar. Lalu di sini ada tombol lanjut, teman-teman. Nah, langsung saja kita tekan tombol lanjut biar nggak lama gitu kan. Kita tekan lanjut di sini. Untuk menyelesaikan pembelian, masukkan 3 kode digit dan konfirmasi. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada SMS masuk ke nomor gua, itu kodenya ada 3 di sana. Kodenya itu 905, 905. Nah, hati-hati penipuan, jangan berikan kode kepada siapapun karena pulsa kam terpotong katanya kan. Oke, langsung gua tekan di sini, gua ketik 905 ya. Oke, di sini langsung kita konfirmasi. Kita tekan di sini tombol konfirmasi seperti ini. Nah, maaf kami tidak dapat menyelesaikan pembelian Anda. Pulsa Anda tidak cukup, silahkan isi ulang pulsa dan coba lagi. Aduh. Pulsa gua nggak ada teman-teman. Jadi gua minta maaf untuk kalian, ini gua nggak bisa lanjutkan lagi. Jadi tapi caranya itu sama teman-teman seperti ini. Kalau pulsa gua tadi ada, ini langsung diproses. Dia punya langsung diproses ke Free Fire gua. Jadi kalian gunakan cara yang gua berikan ya teman-teman. Nah, ini karena pulsa gua nggak ada. Kalau tadi pulsa gua ada, pasti bisa selesai teman-teman dan dia mau dikirim gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi tutorial cara top up diamond Free Fire sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kalian semuanya, dan kalian jangan lupa ya, kalian tekan tombol like dan subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya Andre Purba. Dan kalian jangan lupa juga ya, kalian share ke sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lainnya, supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui tempat diamond Free Fire, tempat top up-nya yang paling murah dan pakai pulsa teman-teman. Oke, dan jangan lupa komen juga di bawah ID Free Fire kalian semuanya, dan juga berikan gua kritik dan saran supaya gua bisa membangun channel ini dan video-video gua menjadi lebih baik lagi dari ini teman-teman. Oke, dan gua Andre Purba cabut, good luck, bye-bye.